Pemirsa, sushi biasanya terbuat dari nasi dan nori atau juga rumput laut. Namun pemirsa, bagaimana jadinya jika sushi dari bahan es krim yang dibakar dan dibalut nori serta aneka topping lainnya? Kira-kira seperti apa kelezatannya? Ini dia liputannya. Menu unik dihadirkan sebuah kedai di Jalan Ikan Kakap, Jember, Jawa Timur. Jika biasanya sushi disajikan dengan bahan utama nasi, namun di kedai ini menyajikan sushi dengan bahan dasar es krim. Ya, es krim diracik sendiri ini dituang di atas lembaran rumput laut yang dikeringkan atau nori. Kemudian dibaluri saus glaze dan ditambahkan marshmallow yang dibakar. Sushi es krim digulung dan diletakkan di lemari pendingin. Saat disajikan, potongan sushi es krim ditaburi permen dan sangat cocok dihidangkan bersama es krim gelas. Wah, segar banget! Menu yang tak biasa ini ternyata diminati banyak kalangan. Tak sedikit dari pembeli yang datang memesan es krim sushi saat cuaca sedang panas-panasnya. Enak banget sih, rekomendasi buat anak pelajar, murah tapi enak. Yang menonjol apa sih? Rasa es krimnya. Rasa es krimnya ya. Ini kan sushi kan biasanya pakai nasi ya. Ya. Ini pakai es krim ya. Iya, unik. Ini menu terbaru kami yaitu sushi es krim bakar dengan saus glaze. Berawal dari sushi yang peminatnya hanya suka pecinta asin. Nah, kita menciptakan untuk sushi itu variasi yang manis seperti itu. Biar jadi pecinta manis itu juga bisa menikmati rasanya sushi. Satu porsi sushi es krim ini dibanderol dengan harga bervariasi dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Nah, bagi Anda pecinta es krim dan sushi, sajian kreatif dan unik yang satu ini layak Anda coba. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.